was with another man. But I won't lose no sleep for the night, 'cause I got a plan. You're beautiful, you're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I've never been with you. And welcome to Breakout! Yeah! I love that 7% kita cover ya, it's awesome. Anyway, I'm Boy William. I'm Cheryl Chainoff, yeah? Welcome to Breakout! Hari ini bakal keren, why? Karena mungkin buat para sutradara-sutradara muda nih ya, yang pengen nyari inspirasi membuat video klip, we're gonna talk about one shot clip. Jadi ini klip yang semuanya di syutingnya satu shot. Jadi kalian bisa ngikutin ceritanya. Ya, dan kalau misalkan salah harus ngulang lagi. So dari basically one take shot. Yes. That's right. Seperti lagu yang tadi kita cover itu salah satu video klipnya juga one take shot, yes, guys. Yes, awesome ya. Yeah? And I really like that video clip sama yang No Surprises by Radiohead. Like it is amazing. Kalau Radiohead itu emang enggak jauh-jauh dari video klip yang menurut aku rada absurd tapi keren parah. Thom Yorke Over Here, katanya itu salah satu video klip yang paling menyiksa dia, Boy. You know what? Dia tuh sampai pakai helm astronot segala gitu ya. Itu sebenarnya untuk kenyamanannya juga, because it's a bit dangerous doing that thing. You know, it's an astronaut type of clip. Yeah, and enggak sih, basically it's like kayak pakai astronot gitu, tapi di dalamnya tuh ada airnya, Boy. Mm-hmm, jadi dia membahayakan dia. Takut dia gak bisa nafas, and you know, itu lagu kan satu lagu kan 3 menit, and it's all one shot. Yes, dan yang lebih gila lagi nih, lagu ini juga masuk sebagai one of the most phenomenal songs in the UK. Yep. Masuk ke chart 15 songs most phenomenal. Yep, 15 lagu paling phenomenal ever, okay? Yes. Langsung aja kita play for you guys, this is No Surprises, check it out. Yang menurut aku bagus banget juga nih ya. Ini kalian tahu nggak, Coldplay's Yellow? Mm. Jadi dia si Chris Martin lagi jalan di pantai, diikutin terus sama kameranya. What I really like about it, backgroundnya bisa berubah, maksudnya dari entar mataharinya, entar ada, entar mataharinya terbenam, like everything is there. Yeah, very nice, very nice. Dan nih guys, katanya video klip ini sebenarnya seharusnya digarap itu bareng personel-personel lainnya. Tapi katanya di hari yang sama mereka mau take video klipnya, salah satu dari member Coldplay, ibunya meninggal. Iya, drummer Coldplay, ibunya meninggal dan itu hari pemakamannya. Yes. Jadi makanya itu mereka gak bisa hadir, makanya cuma ada Chris Martin yang syuting video klipnya. But regardless itu klipnya jatuhnya jadi keren banget ya. Yes. I love apalagi ini lagu pertama juga dari Coldplay yang masuk ke top 5 UK charts. So, congratulations for Coldplay. Hey, let's cover it. You mau gak? Let's cover Yellow. Right. I like that song. Look at the stars, look how they shine for you, and all the things you do, 'cause it was all yellow. I wrote a song for you. Turning to something beautiful.
And that was Yellow by Coldplay. Yeah, love that song so much. Ya, langsung aja kita puterin video klipnya. This is the real thing. Check it out. Kita tips gimana cara membuat video klip yang keren. I don't know how, tapi we can find out. Okay, I'll do some googling first. Alright, check it out. What up? Hello, selamat datang lagi di Boys Tips. Kali ini gue ada tips buat kalian yang mau bikin video klip. Maybe your first video clip. Dan sekarang nih zamannya untuk bikin video klip itu jangan banyak scene. Lebih keren tuh ya kalau kalian bisa one shot ngikutin artisnya kemanapun. Itu lebih keren. Kayak it's got more essence to the music video. Caranya gampang banget. Gimana? Tips yang pertama adalah tentuin konsep. Yang gue maksud dari tentuin konsep adalah kalian harus punya konsep yang udah mateng, yang kalian tahu mau ngapain. Karena one shot ini sangat penting. This one shot can determine your video clip. Video clip itu 3 menit. Jadi kalau konsepnya kurang bagus, orang bakal bosan nonton satu shot dalam waktu 3 menit. Jadi konsepnya harus jelas. Mau itu ada dancingnya, mau itu ada apanya yang kalian mau. Okay, whatever it is, with that camera, have to have a good one. Tips yang kedua adalah cari lokasi yang sederhana. Kenapa gue bilang yang sederhana? Sebenarnya kalau kalian mau lokasi yang sulit, it's okay. Cuman lebih gampang aja untuk kalian mengakseskan diri kalian untuk nge-shoot video klip tersebut kalau lokasinya itu sederhana. It's just easier for you. Apalagi buat first timer, buat kalian yang baru pertama kali membuat video klip. Try find something simple. Tips yang ketiga, ini salah satu tip yang paling penting yaitu jaga mood di saat syuting. Karena di lokasi syuting tuh sometimes it's not as glamorous as you think it would be. Di lokasi syuting itu kadang-kadang banyak debu. Di lokasi syuting tuh kadang-kadang nunggunya lama. Or whatever it is, ntar ada masalah teknis di lampu. Atau whatever it is you guys are going through, kalian tuh harus pintar-pintar jaga mood. Kalau mood kalian udah ngedrop duluan, syutingan kalian bakal terlihat drop juga. So you guys have to have a really good mood to make a really good. Tips nomor 4 adalah minimalisir retake. Okay, what do I mean by that? Kalau kita retake-retake terus, kembali lagi ke mood, mood bisa hilang. Okay? Dan kita nggak akan mendapatkan gambar yang kita mau. It's not gonna turn out into movie magic. Tapi nanti jatuhnya kayak robot karena kayak ngafal. We want something really, really fresh and from the heart. Dan kalau kalian minimalisir retake, kalian tuh bisa dapat mood aslinya. Paling enak nih guys, syuting itu kalau kita dapat di take yang pertama. Kenapa? Everything di situ is real. Take yang kedua, percobaan kedua. Take yang ketiga, percobaan ketiga. Take yang keempat, jatuhnya udah kayak robot. Kita udah ngafal semuanya. So it's not gonna be as real as it is. Tips nomor 5 adalah editing adalah kunci. Mau kalian bikin video klip sebagus apa, you guys need to have a good editor. Kalian harus bisa ngedit juga. Karena di editing ini adalah kunci untuk video klip yang bagus. Let me tell you. Sutradara satu adalah yang di lapangan, this is what I think. Editor adalah sutradara kedua. Okay? Gampang. Jadi buat kalian yang mau bikin video klip untuk pertama kali ya, it's not that hard. Ingat, all my tips that I give to you, semoga bermanfaat. Okay? This is Boys Tips. I'll see you next time. Peace out. Yes, okay. We are back. Dan sekarang kita mau ngomongin salah satu one of my favorite ever video clip. Ya, okay? Ini dari OK Go nih ya. OK Go tuh keren banget ya. Ini perencanaan planning untuk bikin video klipnya itu 2 bulan, Chef. Makan waktu 2 bulan dan kali ini guys, untuk menggarap videonya sendiri itu butuh waktu 3 minggu. That is right. Wow. And you know what's so unique about it? Ini kan one shot. Tapi dalam ini ada kayak sekitar 20 optical illusion. Mereka pun juga ganti baju sebanyak 9 kali in this one video clip, one shot clip. This is amazing. Dan juga guess what? Katanya salah satu personilnya sampai cukur brewoknya, guys. Dan setengah brewoknya untuk membuat ilusi yang keren banget. Yes, jadi banyak banget. It's like so many illusions. This is probably ya, jujur ya, aku dari antara semua video klip yang aku pernah tonton, ini yang paling menurut aku. Yes, I think this is so menarik. Okay. Tapi OK Go ini juga punya banyak banget nih video klip juga yang di take-nya tuh one shot juga, boy. Yes, ada yang dia di treadmill. Kalau menurut aku tuh yang paling keren tuh yang dia bikin di Jepang. Oh, okay, that one's pretty good too. With all the Japanese girls, yeah, you know, it's really cute juga. Apalagi nih mereka juga dapat award banyak banget, guys, especially from MTV in 2014. That is right. Mereka dapat award untuk video klip terbaik. Video klip terbaik. Kalian penasaran gak sih sebagus apa? I'll play it for you. Ini dia, check it out. Kita mau ngomongin nih one take shot videos from Indonesia. Dan kita ada Gigi nih ya di sini, ini keren banget video klipnya.
It's all one shot juga, jadi bukan hanya internasional yang bikin, tapi Indonesia banyak loh ternyata. Yes, dan lagunya Gigi ini yang 11 Januari itu ternyata tuh menceritakan kisahnya dengan pertemuan dengan istrinya. Yep, betul. Yes. Nah, bukan cuma Gigi tapi Boy, ada juga dari Slang, Kau Ingin Cepat Pulang. Oh, I love that clip. Yes. Itu enak, bagus banget loh. Yes, kalau Kau Ingin Cepat Pulang ini emang bagus banget klipnya dan one take shot juga. Selain itu, there's also One More from Opie Andaresta. Oke, itu bagus juga ya. Yang Bida dari Bandung. Kalau itu aku jujur belum pernah lihat, but I'll go check it out. Yes, yeah. It's very old school. Wow, tapi yang Slang sih, I love it. Yes. Love it. Okay, guys. Nah, ngomongin tadi, kamu kan udah bilang Gigi kan? Mm-hmm. Let's just check it out. Boleh, Gigi. Dia juga bikin one shot clip. Ini keren banget sih. This guy is amazing. Epic banget. Yes, he's a great actor. So, tell him. Yes, dia juga bikin video klipnya Elton John yang judulnya I Want Love. Yes. Ini bagus banget sih, maksudnya it's all one shot dan it's unbelievable. Yeah, dan katanya ini Robert Downey Jr. got pulled out of rehab for drug addiction in 2001. Dan kata direkturnya buat video klipnya Elton John ini, dia tuh yang cocok untuk peranin karakter dalam lagu ini. Right. Dalam lagu I Want Love ini, I Want Love, gitu. Yeah. Karena so, itu yang bikin dia melalui proses rehabnya dia. Awesome, yeah. I love this clip so much. I'll play it for you at the end of the show. Yes. But for now, terima kasih udah nonton. Semoga ini semua bermanfaat ya. Everything that we talked about today. Yes. See you next time. I'm Boy Will. Cheryl Shainafia. Follow me here, Cheryl Shainafia. Right. You can follow me too at Boy William and also Instagram at Cheryl Shainafia. And my Instagram is BoyWilliam17. We'll see you guys next time. Enjoy. Have a good.